di kampung itu bos, biasanya kalau anak kecil nangis itu tandanya ada yang ganggu. Dede udah ngerasain fase itu ternyata jadi orang tua. Dede udah ngerasain fase itu ternyata jadi orang tua. Kisah cinta dan indah ini selalu bertahan walau obat menjejak. Rintangan menghadang sampai kita berada di balik lain-lain yang menjadi tujuan kita. Oke guys, kita hari ini mau pulang dulu. Kita sedang kuat ya dengan teman-teman yang diberikan di sini ya. Dokter yang ngebantu kita PIC kita selama di sini ya. Udah, gak usah lama-lama lah dok ya. Oke, makasih banyak dok ya. Udah banyak membantu kita selama di sini ya. Yaudah, ayo wes ikutin kita selama di perjalanan nanti ya. Saat pulang nanti. Bibirnya mana? Nih. Dia lagi di sini tuh, dia lagi ditutup dulu sementara sampai waktu yang ditentukan. Tunggu ya nanti ya. Pokoknya apa yang terjadi di atas bumi ini karena kehendaknya dan karena atas izinnya. Jadi apa yang terjadi ini memang ya bisa aja memang digariskan. Karena memang kadang-kadang apa yang kita rencanain enggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Bisa percaya bahwa apa yang terjadi itu ada sesuatu yang diberikan Allah, sesuatu yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita. Itu rencana pengen normal, tapi pada akhirnya harus sesar. Ya adalah. Yang bersyukurnya ya, lagi bersyukur. Alhamdulillah. Kondisi bayinya prematur tapi sehat. Alhamdulillah. Itu yang bikin. Dara! Selamat datang ya keluarga kita, Leslar. Ini Lintar, ini Om Lintar namanya. Ada Novi juga. Ya, kayak ada Pak Aldi, itu ada Mamang tuh namanya ya. Yang gendong kamu Nin. Enggak perlu dijelasin, nanti kamu tanya sendiri aja. Ini Adlin. Ini dia juga pengen punya anak juga segera. Doain ya. Kamu nanti ada teman main. Sebagai suami siaga memang ya sudah jadi kewajiban bagi gue untuk bikin surprise sama istri. Karena gue ngeliat perjuangan istri saat melahirkan itu kan gue harus mengapresiasi lah. Inilah bentuk apresiasi yang gue berikan. Kasar ini ya baby box kamu ya. Hmm.
Ngalung, Pak. Itu mungkin alasan kamu kurus lah, Zia. Alasan kamu badannya tetap kecil, asupan yang kamu makan tuh kebaik. Itu, terus, apa namanya? Dan mungkin aja memang ini jalan Tuhan, Zia. Dan mungkin aja memang ini jalan Tuhan, Zia. Yaudah gini deh, saya gak kepikiran tuh. Bayinya biar kakak aja yang ngurus ya, biar kamu istirahat aja. Tuh, ya. Biar saya kakak taruh di baby box deh. Jadi juga nggak apa-apa kan, kakak juga capek, kakak juga perlu istirahat dari kemarin kan begadang terus ini. Ya apa lah saya untuk beli popok segala macam keperluannya biar kakak aja ngurus, ya kan? Ya udah gitu biar kakak aja ngurus semuanya. Bibel taruh di baby box dulu ya. Sini biar kan gampang. Belum bisa sholat dulu. Kita sholat bentar ya. Gue anak bayi. Megang anak bayi. Terima kasih.
Netizen lo lama-lama gue lihat sama dokter sama ustadz nggak percaya, sama peramal percaya. Maaf bos, tapi kan di kampung saya tuh biasanya selain bawang bisa pakai sapu juga. Kebas-kebas. Aneh-aneh aja lo, tidak ramai. Baik pak, kita nggak tahu ya. Cepat ya. Kakak, itu kenapa pakai sapu-sapu gitu? Kenapa itu? Sinta.
nyuruh ini apa pakai sapu, sapu lidi. Katanya keteguran atau ada setan yang gangguin dia. Katanya udah enggak apa-apa tuh udah. Ya gua lah, udah aman lah. Apa dah lapar nih. Udah, ya. Aman tuh. Udah diam kan. Iya, orang ini udah diam. Ini mah cuma mau ganti popok doang. Pipis tuh. Ganti popok. Oke. Berarti kakak harus beli popok sekarang ya? Habis popoknya. Emang belum beli. Astagfirullahaladzim. Yaudah, oke deh. Yaudah, kakak beli sekarang ya. Kakak jalan ya. Kamu nih, gue anterin gue beli popok. Ya, cuma pegang. Taruh sini aja. Asal mau bawa sapu lidi ke ini, ya, toko popok. Ya, pergi di jalan sekarang ya. Izin kakak pergi ya, sayang ya. Assalamualaikum. Ya. Ayo cepat. Bos, yuk, bos. Ini kan ya ada BBL, ada ibunya. Kalau urusan popok biar Linter yang atasi aja. Bos dijaga, mandian jagain. Bentar, track record tuh lu jelek banget. Udah, lu tuh nggak pernah beres kalau dikasih kerjaan. Tolong, nah, bos percaya sama saya. Enggak. Ini demi bayi gua. Ini biar gua yang nanganin sendiri tanpa ada bantuan lu. Lu tuh ya. Sering nyusahin ya. Gua soalnya. Ya, ya, mending lu antar gua. Udah, kelar urusan. Gua yang beli, gua yang turun tangan langsung ya. Ya cepet jalan ya. Udah kalau memang bos mau begitu. Mau beli popok bayi kita apa? Udah lapar ya, ntar. Udah sekalian kirim lah, titip ya. Titip makanan? Iya, titip makanan. Ya. Mau titip? Iya. Ya udah, ya udah. Ya, ya, ya. Nantiin. Ya udah, sekalian kita beliin makanan. Iya. Ya udah, titip ya. Ya, ya Pak. Cepet. Ayo, Pak. Lu simpak motor, Pak, saya? Iya, gue yang bawa. Iya, bos. Mana? Kiri apa kanan? Di kiri. Kiri? Mana lu ntar? Lurus aja, bos. Lurus. Lurus ya? Iya. Nanti di depan kita belok ke kanan, bos. Kiri. Lu sih. Jadi yeah. Malam-malam nih kan? Iya yeah, bos. Kan epok hari yeah, apa? Iya, maaf bos. Gelap kan semuanya. Iya, yeah, ampun pak bos. Siap salam. Salam mulu. Iya yeah, bos. Kanan ya bos. Ini sih. Parkir sini ya bos. Sini. Sini ya? Ya, di depan. Udah sama aja. Pintar dorong. Ya. Ini bos. Siap. Ini bos. Bentar ya, popoknya lagi dibeli dulu sama papa. Bentar ya. Kok lama kakak? Iya tadi kakak bingung milihnya ukuran yang pas tuh apa kakak kan baru jadi bapak baru pertama kali juga beli popok yang wis terus kasian kakak beli ini cuma benar-benar pas nggak apa-apa cok kan sih ukurannya S kenapa kakak pilih S ya naluri aja gitu S kan anak kita kecil jadi harus cari S tau nggak S apa kepanjangannya sempit jadi muat. Maka diri nggak bisa ketemu. Oke, yuk. Kita ini, ayo kita benerin popoknya. So, kakak bentar dulu. Ya, sini-sini kakak aja. Mantap, baik.
sudah diikat, tinggal. Masukin kresek aja. Ya jangan gitu atuh, Bapak. Kan itu teh e-e-nya. Ya kan anak-anak sendiri. Iya, masuk aku. Gitu. Enggak. Mau taruh mana nih? Ya? Dimasukin itu. Di mana? Sampah, masukin kresek. Ini kali ya tempat sampai ya? Iya. Dah. Dah. Kakak. Apa lagi? Udah itunya ikat aja, ikat. Ya udah, ya kak, buang sekarang ya. Buang ke bawah ya? Iya, ke bawah. So. Lintar! Di... Masa nyuruh Lintar? Terus? Itu kan sama kakak itu kan. Pupinya anak kakak. Masa nyuruh si Lintar? Ya udah, kakak bawa sekarang ya. Kakak sekarang udah di bedong ya. Doang juga. Doang juga. Oh, enggak. Minum asin. Kakak buang sampahnya ke bawah ya. Iya. Kakak, sama sekalian minta tolong botolnya disterilin ya. Oh iya. Siap, bos. Sterilisasi apa perangkapan bayawa. Kira apa saya dulu deh nanti ya. Terus ini urusan udah, urusan orang tua dulu nih. Nah, ini Pak, ini kok baru datang. Pintar tadi habis antar ini, terus datang makan ngambil ini, beli makanan ya, ini tadi. Papa ambil ini. Iya. Ih, ya, bukan gua dong, kok lu nyalain gua? Muka lu. Ini. Kan gua udah nanggung. Nah, ini. Ya ini makannya. Makanan. Ya ini kok ditanya. Kok ini taruh di meja ini? Salah ngambil dong, Bapak. Masalah itu. Kira-kira kamu udah makan banget. Terima kasih ya. Repot aja. Sini lo. Gua nyuruh lo untuk beli popok bayi. Pada akhirnya gue berdua sama lo. Pas lagi jalan aja, gue yang bawa lo motornya, bukan lo. Terus pas udah sampai, malah gue yang beliin. Terus lo nggak tahu apa yang mau dibeli. Fungsi lo tuh apa? Tugas lo apa di sini? Ntar heran gue. Ngapain lo di sini? Gitu. Di LA tuh lo ngapain? Hah? Heran gue lama-lama.
gini kok ini. Lagu apa yang kamu nyanyiin? Lagu yang Masya Allah. Kak suka lagu. Bukan ya. Kenapa nih ya? Dia mau ngomong gitu. Kenapa? Harus giling-giling gitu ya kok, enak-enak. Alhamdulillah sayang ya. Kakak masih kepikiran atau masih kebayang-bayang gimana proses lahirannya. Lagi liat perut kamu di belek gitu. Ih, tapi aneh gak kak? Biasa aja gitu. Menurut kakak bengong ngeliatin. Maksudnya biasa teh kakak ngeliatin gitu. Iya ngeliatin kayak bukan takut gitu. Iya bukan takut. Ya, jadi kakak terkaku gitu. Kakak tuh kalau gugup kan kelihatan ya. Gugup bingung, gak tahu mau ngapain. Terus, gitu. Pas kakak duduk teh, kakak ngajak diri bercanda. Tapi satu sisi kakak juga bingung, gitu takut gitu. Diri tuh ketawa. Kakak ini bacain itu, zikir, salawat ya. Salawat nanti, terus diri salawat. Bahan udah. Berapa menit tadi deh? 15 menit. 15 menit. Tapi Masya Allah ya semuanya di pemuda ya. Mulai dari proses dari kontraksi, pendarahan. Terus akhirnya diri harus ke ruang bersalin, dirawat dan harus diputuskan operasi. Tapi ternyata bobot bayinya kecil, terus di situ berdoa mudah-mudahan bayinya gede. Hari itu juga alhamdulillah dicek bayinya 2,6. 2,8 besok kalau 2,6 menyusut enggak sebelum operasi. 2,2 Taksiran dokter 2,2 terus akhirnya setelah keluar dicek di timbang 2,8 besoknya menyusut ya, menyusut jadi 2,6. Iya maksudnya pas sebelum operasi itu kan kita masih takut karena takut masuk inkubator lah. Di NICU kakak udah tanda tangan segala macam, takut banget. Tadinya alhamdulillah kata dokternya pokoknya berdoa mudah-mudahan bayinya sehat. Alhamdulillah ternyata keluarnya 2,8 terus nangis. Berarti pesan kakak ke anak nyampe sayang, dia nggak nyulit ninjinya. Iya alhamdulillah. Nggak nyulit, nggak mempersulit orang tuanya juga. Alhamdulillah ini emang nggak pernah nyusahin anak teh. Terus gimana sekarang pasien kamu jadi? Alhamdulillah begadang. Kadang jadi ibu seri ya, sama jadi pada saat sendiri beda ternyata gitu. Kan seru itu nikmatnya orang tua. Kayak kakak bangunin, mending kebangun tapi tidur lagi. Damai sih kak.
Oh, di rumah sakit kan? Iya. Terus agak tengah malam, pagi. Senengnya, maksudnya ngerasain sakit tapi karena ngelihat anak jadi nggak sakit. Itu jadi udah ngerasain fase itu ternyata jadi orang tua tuh. Jadi udah ngerasain fase itu ternyata jadi orang tua tuh. Sambil berdoa juga supaya kita saling beri kekuatan supaya bisa saling sabar menjadi anak, karena bagaimanapun ini adalah penjembatan kita untuk bisa ke surga sayang. Karena kan ada tiga amalan yang gak pernah putus bahkan ketika kita udah gak ada. Ilmu yang bermanfaat ketika kita mengajarkan ilmu baik kepada orang dan orang tersebut menggunakan ilmunya, amal jariah sedekah yang pada akhirnya terus digunakan oleh orang tersebut untuk kebaikan, itu gak pernah putus. Dan satu lagi, anak yang soleh atau soleh ya, anak yang mendoakan orang tuanya, bahkan ketika orang tuanya gak ada, pahalanya akan terus mengalir ke atas. Insya Allah kita mampu mendidik anak kita sampai bisa menjadikan doa-doa dari anak kita menjadi pahala buat kita ketika kita sudah enggak ada nanti. Amin. Amin. Terus kamu harus membiasakan diri dipanggil bunda dari sekarang, termasuk dari suaminya. Ntar kalau kakak manggil kamu sayang, dede, ntar anaknya manggil sayang. Sayang, sayang. Dede. Iya. Pasti panggil bunda. Coba. Bunda, nih bunda mau nyemil ya? Mau, bunda mau yang mana? Cuma apel, pir, jambu, sama sangkis sudah habis. Mau papa suapin? Papa aja. Papa aja yang makan. Ya begitu, apa aja ya. Iya. Biar sekarang bunda istirahat deh. Jadi keinget gue pas kakak kecil sama mamaan. Bebe-bebean. Terjadi sekarang. Iya. Bunda papa. Iya, bunda istirahat. Anak kita, kok geli ya. Iya. Aduh. Iya tuh. Ya udah, bunda sekarang istirahat. Ada yang mau ya. Selamat istirahat, Bunda. Thank you.
Sayang. Sayang. Tidur kan kakak kurang tidur begadang semalam. Udah nggak apa-apa deh, orang dede nggak apa-apa. Kita kan selama itu baru selawatin si Uten, pasti si Uten, si BBL pasti di perut kamu. Pas udah lahir belum pernah? Oh iya, belum. Panutan buat anak kami, insya Allah. Dan juga
Bunda pasti nggak pengen ngucapin apa-apa. Bunda. Terima kasih kalian semua yang sudah mendoakan kemarin pada saat operasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus surprise-surprise-nya dari tim Leslar semua. Pokoknya terima kasih untuk kalian yang udah baik banget. Terus mudah-mudahan BBL-nya cepet tumbuh besar, karena kan ini cepet-cepet, ntar hilang gemes ya. Bukan. Bukan, maksudnya kan kecil bayinya. Jadi kalau kontrol dikasih tahu sama dokternya, nanti kontrolnya udah timbangannya udah gede ya badannya. Iya, gue baru ingat. Ini sebelum syuting ini, gue sedih banget loh. Dia bilang baju buat BBL tuh gak ada. Kok ada? Karena kan ukurannya ukuran bayi prematur katanya, jadi nggak ada. Kemarin ini belanjanya tuh bajunya yang buat yang lahiran normal gitu. Ya sabar, nanti kan ini anaknya tumbuh gede saya cepat ya. Amin, mudah-mudahan nanti tumbuh cepat ya, maksudnya jadi tumbuh seperti lagi anak normal ini lagi. Amin. Bukan kan prematur tuh banyak kata dokternya kan, jadi sih ada early prematur, ada prematur jenis lainnya, ada yang di bawah 30 minggu, di bawah 36 minggu, itu macam-macam ya. Kita kan syukurnya kita nggak mesti harus diinkubasi loh ya. Ya, itu salah satu hal positif juga. Jadi kamu patut mensyukuri hal itu, jangan berkecil hati ya. Makanya. Dah. Iya, terima kasih ya doanya. Terima kasih. Kita juga ingin ngucapin selamatan baru buat kalian semuanya. Semoga kalian semua bisa menghadapi tahun yang akan datang ini dengan baik, dengan lancar, dan semoga segala cita-cita, segala impian yang belum tercapai bisa segera diwujudkannya. Selamat tahun baru 2022. Terima kasih.